Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah Imam Ad-Dari yang memeluk agama Islam setelah bertemu dengan Dajjal. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari Imam Ad-Dari ini? Marilah kita simak bersama-sama sampai selesai. Diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, pada suatu hari setelah menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Suaranya terdengar jelas ketika beliau berkata, "Tetaplah di tempat kalian." Semua sahabat pun duduk tenang dan suasana menjadi hening. Rasulullah kemudian berkata, "Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian di sini?" Para sahabat pun menjawab serentak, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk kabar gembira atau menakutkan. Tapi, aku ingin memberitahu kalian tentang Tamim Ad-Dari yang dulu seorang Nasrani. Dia datang, berbaiat, masuk Islam, dan membawa sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku sampaikan tentang Dajjal." Tamim Ad-Dari, seorang mantan pendeta Nasrani, telah memeluk agama Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Tamim bersama 30 dari suku Laham dan Juzam berlayar di lautan. Selama perjalanan, mereka menghadapi badai yang besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing selama hampir sebulan. Setelah berminggu-minggu berjuang melawan ombak yang sangat ganas, kapal mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau asing saat menjelang matahari terbenam. Mereka pun berlabuh dan memutuskan untuk menjelajahi pulau tersebut untuk mencari bantuan atau tempat berlindung. Ketika mereka berjalan lebih dalam ke pulau itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan makhluk yang aneh yang berbulu lebat. Bulu makhluk itu begitu lebat hingga mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang tubuhnya. Tamim dan rombongan merasa ketakutan, namun salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Celakalah, siapa kamu?" Makhluk tersebut menjawab dengan suara yang jelas, "Aku adalah Al-Jassasah." Al-Jassasah kemudian memberitahu mereka bahwa di pulau tersebut ada seorang laki-laki yang sangat ingin bertemu dengan mereka. "Masuklah ke dalam gua," katanya. "Di sana ada seorang laki-laki yang menunggu kabar dari kalian." Meskipun perasaan takut menyelimuti hati mereka, rasa penasaran mendorong mereka untuk mengikuti petunjuk dari Al-Jassasah. Mereka berjalan menuju gua yang disebutkan, sambil terus memikirkan siapa sebenarnya Al-Jassasah ini dan apa yang akan mereka temui. Saat mereka sampai di mulut gua, mereka melihat seorang laki-laki besar yang terikat kuat. Tangannya terbelenggu ke lehernya dan kakinya dirantai dengan besi. Sosok ini begitu besar dan menakutkan. Tamim Ad-Dari beserta rombongan lainnya gemetar saat melihat sosok raksasa ini. Salah satu dari mereka dengan berani bertanya, "Siapakah kamu?" Laki-laki besar itu menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Kalian sudah tahu sebagian tentang diriku. Sekarang beritahu aku siapa kalian dan dari mana kalian berasal." Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami adalah orang-orang dari Arab yang berlayar dengan kapal. Gelombang laut membawa kami ke pulau ini setelah kami tersesat selama berhari-hari di dalam lautan." Laki-laki itu tampak tertarik mendengar cerita mereka dan bertanya lebih lanjut, "Beritahukan kepadaku, tentang kebun kurma di Baisan. Apakah pohon-pohonnya masih berbuah? Tamim pun menjawab, "Ya, pohon kurma di Baisan masih berbuah dengan baik." Laki-laki itu kemudian berkata, "Tidak lama lagi, pohon-pohon itu tidak akan lagi berbuah." Kemudian pria itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang sungai Tiberias. Apakah sungai tersebut masih dipenuhi dengan air?" Tamim dan rombongannya pun menjawab, "Ya, airnya masih sangatlah banyak." Mendengar jawaban itu, pria tersebut berkata, "Tidak lama lagi, air dari sungai itu akan mengering." Tamim dan rombongannya semakin bingung dengan pertanyaan dan pernyataan dari sosok misterius ini. Laki-laki besar itu melanjutkan dengan pertanyaan lain, "Beritahukanlah kepadaku tentang nabi yang umi." Umi itu artinya tidak bisa membaca dan menulis, yang muncul dari tanah Arab. Apa yang sudah dia lakukan? Tamim pun menjawab, "Dia telah keluar dari kota Mekah dan sekarang tinggal di Madinah. Dia telah menyebarkan dakwahnya dan mendapatkan pengikut di sana." Pria besar itu kemudian bertanya lagi, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Tamim pun menjawab, "Ya, banyak dari mereka yang menentangnya, tetapi dia berhasil menghadapi mereka dan semakin besar umatnya." Setelah mendengar jawaban tersebut, pria besar tersebut tampak serius. Dia berkata, "Benar, sekarang waktuku sudah dekat. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku akan segera dibebaskan dan akan mengelilingi dunia dalam waktu 40 hari." Dajjal itu menjelaskan bahwa selama 40 hari itu dia akan mengunjungi setiap kota dan desa di seluruh dunia kecuali Mekkah dan Madinah. Dua kota suci itu dilindungi oleh malaikat yang berjaga di setiap sudutnya, sehingga dia tidak bisa masuk ke sana. Setelah mendengar pengakuan dari laki-laki misterius yang bernama Dajjal ini, Tamim Ad-Dari dan juga rombongannya merasa sangat takut dan bergegas meninggalkan pulau tersebut. Mereka kembali ke kapal mereka dan dengan cepat meninggalkan pulau itu, membawa berita mengerikan tentang pertemuan mereka dengan Dajjal. Sesampainya di kota Madinah, Tamim Ad-Dari segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami. Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan menceritakan kembali kisah Tamim Ad-Dari ini. Beliau menegaskan bahwa Dajjal benar-benar ada dan diperingatkan tentang kedatangannya harus selalu diingat oleh umat muslim. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, nah pertanyaannya, di pulau manakah Dajjal hari ini berada yang ditemui oleh Imam Ad-Dari? Apakah pulau ini masih ada atau Dajjal sudah keluar dan berbaur di tengah-tengah manusia pada hari ini? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal dan memegang teguh prinsip-prinsip nilai Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.